Aku dalam bentuk lain. Saya mau nganter dia dan saya. Enggak nganter itu, Pak. Oh, ya. Bapak-bapak namanya siapa? Sudah. Namanya sudah. Sudah. Sudah juga. Namanya sudah juga. Kamu jangan berbeda. Nggak tahu saya, pantas banget. Kita mau periksa, kayaknya kita layak jadi pasien di sini. Iya, kelihatan. Tapi namanya siapa, bapak-bapak? Kesinapa itu. Kasihkan tugas. Saya dan Leo. Leo kok. Jadi kita ini merasa tidak gila karena kita berdua ini sering ngomong sendiri. Kalau berdua itu ngobrol. Kamu ngomong sendiri, aku ngomong sendiri. Kita sering ngomong sendiri. Jadi misalnya diem-diem sendiri. Ada gejala lain nggak? Karena kalau cuma ngomong sendiri, gitu ya, itu kan kayak monolog. Dan ketara jasa juga saya begitu. Ada gejala lain? Nah, saya itu kalau siang panas, kalau malam gelap. Apa ya? Suasana. Kamu sudah. Bapak gejalanya apa? Saya lebih ke batuk dengan Mbak. Tidak bisa menggunakan batuk dan besi. Enak ya. Saya lagi kejar. Online mengisi formulir. Oh, masa mengisinya bebas. Kita kan gila, apa tahu. Tapi kan kita gila, bukan goblok ya. Kita tahu ini. Kelengkapannya ada semua ya? Kelengkapannya kayak KTP ada? Aduh, KTP nggak bawa. Nggak bawa. SIM ada? Nah, kalau SIM juga nggak bawa. Surat ATM. Wah, ATM bawa. Masih tapi yang untungnya. Kalau gitu gini, surat rujukannya ada kan? Belum dikasih. Belum rujuk. Oh, belum bisa rujuk karena belum cerai. Oh iya. Ya. SKCK ada? Kamu terlalu logis itu karena mau pindah. SKCK? Iya. SKCK? Saya bawa SK-nya, CK aja yang ketinggalan. Gimana? Kebetulan Inaya, yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi sudah saya bawa semua, jadi saya berhak masuk sini, ya? Ini. Saya lagi. Lupa. Ini. Ini. Berarti namanya Muncle ya? Muncle, dua-duanya? Saya lupa nulis nama. Oh ya? Nama saya Leo. Oh gitu. Leo Muncle berarti ya? Ya. Tipo. Ya udah, karena ini semua sudah lengkap. Apa? Ini punya saya, Pak. Hah? Punya saya. Shh. Ini punya siapa? Punya Bapak. Ya, ini semua kelengkapannya sudah ada ya. Iya, Pak. AFT. Gak nyangka warga saya jelas semua. Ini punya saya, Pak. Bapak jangan mau ngambil lagi dong. Ini punya siapa? Ya punya Bapak dong ini. Ya, saya ajukan ke dokter dulu ya, biar langsung di tes. Dok, tes ya. Terus? Ya. Dok. Harus di tes dulu. Ya. Ini rumah sakit yang selektif. Kemarin itu ada orang mencalonkan diri masuk di Senayan diterima. Di sini saya pelatih. Karena memang sama selain itu. Mana orangnya? Yang mana? Ini yang dua. Oke.
jangan minta tapi lupa. Harus kita kasih pertanyaan yang berfoto. Kenalkan. Kalau tak jawab, enggak. Nanti dia dijawab. Kenali. Kenali. Indonesia. Di situ mengandung dengan namanya karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu suka bubur? Abad 13, ketika terjadi wabah di Eropa, itu hampir meninggal, kira-kira sejumlah yang meninggal. Dan pada masa itu ada satu bahan makanan yang memang disiapkan untuk dikonsumsi para pasien itu, yang namanya bubur. Itu dari H2O plus C4. H2O hidrogen, oksigen, C4, kalsium. Kok gak nyambung? H2O air, C4 beras. Berarti dia seorang ahli yang menerapkan disiplin intra disiplin antara H2O itu perkara kimia plus C4 itu, jadi dia menggabungkan ilmu kimia dan ilmu sembako. Luar biasa. Sudah. Ada istilah dalam dunia medis forensik, menyangkut beberapa ilmu pengetahuan dalam rangka mengetahui gejala, akibat, dan efek dari kematian seseorang. Di dalam dunia hukum sangat diperlukan. Pertanyaannya, sebenarnya apakah bubur itu? Bapak ngapain sini? Dan kamu sudah gerakan gila, Pak. Aku yang harus dipastikan, gila itu enggak. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Dokter ini, bubur, seperti yang saya tegaskan tadi, di abad 17. Contoh 13. Sekarang 17. Itu menunjukkan bahwa saya tidak paham. Jadi yang namanya perang antar suku, sehingga makanan langka. Diciptakanlah makanan dalam bentuk cair, yaitu bubur. Bubur itu H2O plus C4. C4 bisa diganti dengan rojol ini. Luar biasa, Pak. IQ-nya di atas rata-rata. Sampai 1645 itu terjadi penyerbuan prajurit Mataram ke Jakarta. Di Cibubur. Apakah kamu suka pada bubur? Bubur itu yang saya tanya itu sama. Bukan bapak ke saya. Ini loh. Ya sudah sana. Bukannya ke saya kok. Ya kamu ikut mendengarkan. Memang yang dianjurkan mengkonsumsi bubur itu di jam yang tepat, yaitu kisaran antara jam 07.00 sampai 08.30 pagi. Jadi bukan 16.25 sampai 16.40. Indikator tahun itu bukan jam, bukan. Gak masalah, karena apapun jamnya, apapun tahunnya, yang jelas bubur itu H2O plus C4. Oh, hebat. Kalau tidak cerdas itu bukan karena jawab, tapi bagaimana kualitas pertanyaan. Mau gantian bertanya? Gimana kalau gantian? Silakan. Saya kan perlu berdiri di sini. Saya tes berdua ya. Kalau boleh tahu, nanti saya jawabnya harus salah ya. Ini bukan bubur. H2O plus O2. Jadinya apa? H2O plus O2. Ah, itu
2. Shhh, terlalu lama orang dokter. Coba, H2O plus H2O. Masa air, Pak. Air agak udara. Air disusupi air. Tolong, ini kualitasnya tidak penting. H2O plus H2O. Hanya dua, punya tiga. Sendang semak tak? Demam berdarah. Demam berdarah itu orang mulai satu. Itu bilangnya yang sangat kecil. Aedes aegypti. Tahu saya. Aedes aegypti adalah nama dari nyamuk. Tidak pindah ke sini kita. Nyamuk, nyamuk. Pertanyaannya, nyamuk adanya di. Di kamar mandi di comberan banyak pasang di got pak apa kamu ngumpul ngumpul dan kamu jangan ketawa kalau jawab aja mereka masih belum bisa ngobrol dengan dia kamu adanya di kenangan lah kamu adanya di kenangan di comberan pak wah kamu terus gimana. Nyamuk adanya di depan, kok di depan? Nyamuk adanya kan di depan, di belakangnya kan muk. Nyamuk ya adanya di depan, yang di belakang itu muk. Adanya? Ya, adanya di depan. Nyamuk adanya di depan. Oke, bisa, bisa. Ayam berkokok itu tanda hari mau pagi. Gue kena sekarang kok penyandang goblok lagi. Harimau itu makan daging. Ya, ya. Kolesterolnya tinggi. Tinggi, Pak. Dia mengandung antibodi kolesterol. Sok tahu. Harimau itu kolesterolnya tinggi. Enggak, Pak. Tinggi kolesterolnya. Enggak. Masa harimau kolesterol? Buktinya jalannya sampai Merata. Ini anak buah saya. Saya. Ini anaknya siapa? Anak buah bapak. Jadi saya ingin melihat apa fasilitas yang ada di rumah. Oh silakan. Artinya berapa lab di sini? Ah, di sini ada 5 lab. Rumah sakit terbesar ini hanya 5 lab. Termasuk banyak. Banyak gimana? Masa kalah sama MotoGP? MotoGP rata-rata 21 lab. Itu 5 lab. Klinis. Bapak mau balapan di rumah sakit? Bisa cek. Saya bisa cek. Saya antar, Pak. Silakan. Tolong dicatat semua ya. Iya, dicatat semua. Senang.